Setelah bersaing ketat dengan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia, dalam final cabang olahraga kano slalom di Bendung Rentang Jati 7 Kabupaten Majalengka, dua atlet Cina putra dan putri meraih medali emas. Dua atlet Cina cabang olahraga kano, kayak slalom meraih medali emas untuk kategori putra dan putri. Untuk kategori putra, medali perak diraih oleh negara Jepang dan peraih perunggu ditempati oleh Thailand. Sementara untuk kategori putri, Cina meraih emas disusul Cina Taipei yang meraih perak, dan Thailand meraih perunggu. Sementara atlet Indonesia harus puas memasuki kompetisi di babak final. Alhamdulillah untuk hasilnya cukup memuaskan, jadi target tercapai. Target kita masuk final, alhamdulillah final kita masuk final, ada 3 orang yang masuk final, tercapai untuk target. Walaupun tidak mendapatkan medali, karena kita berlatih di arus yang sesungguhnya nggak nyampe 1 bulan, sementara mereka itu udah tahunan, dan juga mereka itu udah atlet olimpiade, dan mereka dapat medali di olimpiade. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.